Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya Mas Erda. Wow. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal coba mereview mod map ya guys ya, karena sudah berapa lama tidak review mod map. Kita bakal review lagi ya. Ini adalah mod map Titskirik. Tapi kok di sini saya kayak kenal ya, saya mod sama mod map ini loh. Tadi begitu saya masuk ke gameplay di sini, begitu masuk di sini, loh, kayak kenal ini ya, kenal. Wah, ini kayaknya tuh mod map dari siapa ya, saya malah lupa gitu. Pokoknya yang terakhir kali saya review mod map yang banyak rumah makannya loh, itulah kayaknya. Kayaknya tuh itu ya, saya tuh pernah lewat sini tuh kayaknya tuh. Dan ini trafiknya memang rada DOO ya guys. Bodoh ini trafiknya sumpah. Padahal saya udah di pinggir tapi mereka tuh nggak mau jalan gitu, sampai jadi kemacetan kayak gitu. Ya toh, ini tuh mohon maaf yang itu kan, yang di video ini. Nah, yang di video itu ya kan, betul kan? Dan ini tuh diedit sama Ditskirit. Nah, jadi nanti tuh ada kayak markas bus gitu, markas bus atau bengkel bus. Bengkel ya, kira tuh ke bengkel ya toh, jadi bengkel bus nanti ya kayaknya ya toh. Kita langsung aja jalan, pintunya ditutup dulu dong. Kita bakal cari langsung aja untuk Ditskiritnya di sebelah mana. Semoga aja nanti mudah ditemukan ya guys ya, dan semoga tidak jauh dari sini ya toh. Jadi kalau jauh bakalan panjang durasinya ya guys ya. Nanti belok ke kanan atau belok ke kiri ya, saya nggak tahu deh. Nanti kan di, kalau kita belok ke kanan itu kan ada jalan sedikit toh. Kalau belok ke kiri nanti panjang sampai ke ujung sana ya. Nanti kita bakal ketemu banyak rumah makan kalau nggak salah ya toh. Ini kita lah masih ada di dalam tol, jadi ini kita keluar tol dulu ya guys ya. Nih, oke, kita masuk ke kiri aja karena sama saja. Oh ya, ini nggak ada pintu tolnya ya. Pintu tolnya udah kebuka dong. Wah 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 wah, sebelah. Aku sih, sing cilik kalah, Harusnya yang gede yang kalah. Oke, langsung aja. Kita di sini belok kemana ya ini? Sebentar ya. Saya bakalan pakai kamera drone dulu ya guys ya nih. Kayak gini. Nah, kita bakal coba lihat pemandangan dulu, apakah markasnya di sebelah kanan apa di sebelah kiri. Maksudnya belok kanan apa belok kiri gitu ya. Sama aja sih. Tapi kayaknya belok kiri deh ya toh, karena kalau ke situ tuh udah cuma sak kuprit doang jalannya ya toh. Tuh. Oh toh, udah fix ini belok ke kiri sih. Kita bakal belok ke kiri. Kalau belok kiri langsung saja ya guys ya. Langsung saja, hati-hati ini. Nice, nice. Oke. Seperti apa markasnya? Kita lihat bareng-bareng nanti ya. Oh ya, di sini saya pakai mod bus dari Mas Muhammad Nasir. Itu bro siletku. Dari Mas Muhammad Nasir yang kemarin saya review di video ini. Nah, itu ya guys ya. Ini untuk mod busnya berstatus Sule ya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi, langsung salip saja kalau kosong sebelah kanan. Sebelah mana ini ya untuk markasnya? Semoga aja kelihatan ya, nanti nggak masuk-masuk gang gitu, takutnya kelewatan atau gimana gitu nanti. Oh iya, bener fix ini mod map yang pernah saya review waktu itu tuh. Oh, tuh, ini ada rumah makan Sinar Jaya. Bukan sih, rumah makan apa tuh, lupa saya mana namanya. Taman Selera. Nah, itu. Saya malah macanya malah mau yang oranye tadi. Oke, kayaknya bukan di sini ya toh, bukan dekat sini. Terus dan semoga aja tidak masuk ke seluk-seluk bluk itu ya guys ya. Kita bakal cari dulu di jalan besar ini ya guys ya. Nih, oke, kita zoom lagi. Nah, terlalu zoom dong. Nah. Ini ada rumah makan Indorasa apa tadi? Lupa ya. Lanjut lagi ke sebelah situ, apakah semoga aja markasnya di jalan ini ya guys ya. Tidak masuk ke jalan yang tanah itu. Markas kan bengkel maksudnya. Apakah ini kah? Ini. Ya, kita bakal parkir di dalam ya guys ya. Ini dia. Dulu kita review yang ini enggak ada ini ya guys ya. Nih, yang review mod map ini yang sebelumnya. Yang dari siapa? Lupa saya pokoknya. Mas Fergiawan CH atau apa sih, lupa saya itu kayaknya sih ya toh. Kita bakal parkir di sini aja. Nah, setup. Apa di sono? Sono aja kali ya, tuh yang ada tempat pencucian atau steam, atau tuh ada Mas Bayunya soalnya di situ pas banget sih. Nah, oke, biarin deh, nggak pas dikit nggak ngaruh. Nah, dipasin dong, jangan kayak gitu dong, jangan kayak gitu. Ntar ya, sabar ya guys, sabar ya. Kita parkirin dulu di atas ini bisnya guys. Nah, wah, anjay, mobil
SDD diparkirin di sini ya. Oke, kita langsung turun. Nah, biarin mobilnya dilap-lap dulu sama Mas Bayu di situ ya. Entah dilap, entah diapa itu. Nah, ini dia untuk bengkelnya, kita bakal coba review dari depan dulu ya, guys ya. Ini dari depan, di depan ini ada ini apa ini? Kayak kan apa namanya? Tempat sapam gitu enggak sih? Enggak tahu ya. Di bagian sini ada tempat parkir-parkir atau di sini kantornya gitu. Enggak tahu kantor apa. Ini enggak ada tulisannya Dits Garage atau apa gitu nama bengkelnya ya toh. Tapi kalau di nama oh itu tuh ya itu tuh di situ ya namanya itu. Ini tempat apa ini? Ini tempat kayak barang-barang spare part. Oh, tempat tune up atau apa namanya ya itulah pokoknya ya, tempat bor apa itu ya toh. Nih ada kunci-kunci ya toh, monitor. Nih ada Pak Mulyono lagi kemas-kemas kardus ya toh. Ini kita coba lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini ini apa ini ya, dondon enggak penting. Nah, ini ada tempat penggantian velg dan ban ya toh. Nih untuk pasang basuri. Oh iya, ada basurinya di sini. Mantap. Terus tuh bagian sini ini ada rak-rak kunci-kunci. Nah, ini nih Dits Konsep Deret ya guys ya. Jalan Raya Tugu Pahlawan Ngapak. Nah, ini ada banyak super-super BRT. Oke, lanjut ke sebelah sini ada apa nih? Ini sama aja kayak yang tadi ya. Ini mereka lagi ngobrol, nggak usah diganggu. Terus lanjut ke bagian sini, ini ada kayak tempat kantin ya. Kantin kok tempat kantin? Ada kantinnya ya guys ya ini. Kantin pribadi yo tuh anjay, dan tempat peristirahatannya gitu loh, titik kumpul wong tulus. boleh wah, berarti saya termasuk wong tulus ya guys ya. Oke, lanjut kita bakalan coba duduk di sini apakah bisa. Enggak boleh naik meja ngono dong, karena Malia tidak ada support duduk ya guys ya, jadi adanya cuma joget bu. Ini bakule Mbak siapa tuh, lali aku ini namanya Mbak siapa ya, aduh. Coba deh kalian yang komen, apa yang tahu komen deh. Saya lupa ini nama Mbak Elo siapa ini. Dan waktu itu dulu saya pernah pakai ya. Oh, ini orangnya beda ya yang duduk-duduk di sini. Ini penumpang-penumpang busit ya toh, enggak salah ya toh. Menune apa wae iki, Mbak? Oh, menune iki, menune. Menune iki, guys. Wah, enggak bisa ke situ kah? Nah, ini menunya do. Menu minuman, kopi, es teh manis, pop mie, pop ice deng, pop es. Aneka minuman lainnya. Ini makannya kentang, sosis, sosis bakar, nasi goreng, ayam geprek dan lain-lain. Gitu. Oke, coba kayak gini aja sih untuk markasnya atau bengkel atau apalah ini ya namanya. Gak ada lagi yang bisa kita review sih di sini ya. Dan ini durasi enggak lama-lama ya guys ya, ini tuh udah cuma begini doang sih karena markasnya. Dan ini tuh untuk markasnya di statusnya, maksudnya statusnya ini Sule ya guys ya, 3LG. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa memilikinya dengan cara membelinya begitu ya. Nah, untuk harganya tuh kalau nggak salah tadi 15.000 ya guys ya, begitu. Nanti brosurnya saya taruh di deskripsi kalau kalian minat ya toh. Kalau kalian minat aja, kalau enggak ya enggak usah, karena saya tidak pernah memaksa ya guys ya. Oke, sini kita bakalan akhirin aja videonya karena sudah tidak ada lagi yang bisa saya review ya guys ya di sini. Jadi ya udah, cukup sampai di sini saja atau ya. BTW ini animasi satunya masih saya aktifin dulu tadi. Animasi satu ini adalah ceper. Nah, sekarang sudah tidak ceper lagi. Oke, kita bakalan mampir di rumah makan ini. Rumah makan apa lah, enggak tahu saya ini yo. Enggak ada namanya soalnya ya toh. Oke lah, cukup sampai di sini dulu aja untuk video review mod map ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga video ini coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.